Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Episode kali ini saya akan membacakan cerita yang dibagikan oleh Mas Dika, tapi bukan tentang pendakian. Penasaran? Kita awali dulu dengan berdoa sesuai kepercayaan agar terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa selesai. Dan langsung saja kita menuju cerita kali ini. Assalamualaikum sahabat Ada Apa Gerangan. Gimana kabarnya? Semoga semuanya baik ya. Gak lupa aku juga mau ucapin terima kasih untuk Tama yang masih semangat membacakan cerita dari para narasumber Ada Apa Gerangan semua. Buat teman-teman pejuang komen pertama, tetap semangat ya. Buat UB Lover juga semoga masih semangat di channel Ada Apa Gerangan. Buat para pejuang subuh yang takut dengar cerita malam dan cuma mampir komen aja, terus dengar ceritanya pagi-pagi, semoga juga masih semangat ya. Dan buat sahabat-sahabat Ada Apa Gerangan yang setia mendengarkan channel ini dari luar negeri, semoga tetap sehat dan berlimpah rezeki di negeri orang. Amin. Oke, cerita kali ini aku mau flashback ke masa kecilku dulu. Dimana dulu pernah ada kejadian yang dialami keluargaku, tepatnya menimpa almarhum bapak dan ibuku. Di beberapa bulan yang lalu, aku berkesempatan berkunjung ke kota masa kecilku, di mana aku berusaha mengenang beberapa memori masa kecil di kota ini. Masa kecilku dulu dihabiskan di Kalimantan Timur, tepatnya di kota minyak, yaitu Balikpapan, kota sejuta kenangan dengan keindahan laut dan pegunungannya. Dua aspek yang bersinergi menjadi komposisi yang serasi dan memanjakan mata. Yaps, tak salah kota ini diberi gelar Hong Kongnya Indonesia. Selagi asik bernostalgia dengan kenangan-kenangan dulu, aku pun teringat secercah kisah dari orang tuaku dulu. Ketika kami sekeluarga harus pergi meninggalkan kota kecilku ini ke sebuah kecamatan yang berada di perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kami semua maklum karena bapak memang bekerja di perusahaan minyak plat merah milik negara, jadi resiko untuk dimutasi itu adalah hal yang lumrah. Singkatnya, kami sudah berada di desa itu untuk menjalani keseharian kami. Pada awalnya, semuanya berjalan baik-baik saja. Di rumah dinas itu pun, kami disediakan seorang pembantu rumah tangga, sebut saja Bi Inah. Bi Inah adalah seorang asisten rumah tangga yang sudah bekerja di rumah dinas tersebut lebih dari 10 tahun. Dan sudah terbiasa dengan adanya pergantian majikan yang harus beliau alami. Bi Inah juga seorang penduduk lokal yang karismatik, sopan dan begitu bersahaja. Oleh karena itu, mamaku sangat senang kepada beliau. Akan tetapi, di balik kebaikan dan kesabaran beliau, kehidupan Bi Inah penuh kesedihan dalam rumah tangganya, di mana Bi Inah memiliki seorang suami yang malas bekerja dan hanya menghabiskan waktu untuk bermain judi, mabuk, dan bermain perempuan. Dan itu sudah menjadi rahasia umum para penduduk desa. Walau demikian, Bi Inah selalu berusaha sabar. Karena kesibukan Bi Inah bekerja di rumah kami setiap harinya dan baru pulang sore hari,
Biinah pun mengajak sepupunya untuk tinggal di rumahnya membantu mengurus rumahnya. Ya maklum, pada saat itu Biinah memang belum memiliki anak. Dan hal itu pula yang dijadikan alasan suaminya untuk bermalas-malasan. 4 bulan sudah berlalu. Kami sekeluarga sudah mulai terbiasa beraktivitas di desa tersebut. Aku yang masih TK pun sudah mulai banyak memiliki teman di sana. Di suatu sore, ketika kami sekeluarga sedang asik ngumpul di gazebo pekarangan rumah, Biinah datang dan menghampiri Mama untuk meminta izin cuti karena beliau memberitahu ketika itu beliau sedang mengandung anak pertamanya. Mendengar hal baik itu, orang tuaku pun mengizinkan, akan tetapi agar Biinah tetap mendapatkan gaji full ketika beliau cuti, Bapak menawarkan untuk sepupu Biinah yang menggantikan posisinya bekerja di rumah kami sampai beliau selesai melahirkan. Biinah pun setuju dan tampak raut wajahnya begitu senang dengan kebijakan yang Bapak beri saat itu. Ya, setidaknya beliau masih bisa mendapatkan gaji per bulan walau harus dibagi dengan sepupunya. Waktu pun berganti dengan cepatnya. Tak terasa usia kandungan Biinah sudah masuk ke usia 4 bulan. Akan tetapi, kelakuan sang suami masih saja belum berubah. Hal itu juga sering diceritakan oleh sepupu beliau yang bekerja di rumah kami. Ya, semua orang yang tahu akan hal itu hanya bisa keheranan akan sikap suaminya tersebut. Hingga akhirnya tiba saat kelahiran anak pertama Biinah. Kami sekeluarga pun membantu Biinah di puskesmas terdekat. Namun, ada hal yang aneh di mana sang suami tak muncul batang hidungnya saat itu. Padahal, sang istri sedang berjuang mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan buah cinta mereka. Malah ada kabar yang beredar saat itu, saat proses persalinan berlangsung, sang suami malah asik mabuk bersama wanita di warung remang-remang desa. Miris dan kasihan, itulah ungkapan perasaan keluarga kami pada saat itu. Akan tetapi, kami semua berusaha untuk merahasiakan hal tersebut dari Biinah. Setelah proses persalinan selesai, sang suami pun tidak juga kunjung datang untuk melihat anak pertama mereka. Akhirnya, Bapak menyuruh supir pribadinya untuk mengantar Biinah ke rumahnya. Keesokan harinya, setelah Biinah melahirkan, desa tersebut digegerkan dengan adanya kasus pembunuhan yang juga membuat keluarga kami kaget. Apalagi, korban pembunuhan tersebut adalah Biinah. Semua orang di desa tersebut menjadi heboh akan berita pembunuhan itu. Dan sang pelaku tidak lain dan tidak bukan adalah suaminya sendiri. Akan tetapi, ada hal lain pula yang membuat berita tersebut menjadi heboh. Yaitu alasan sang suami tega membunuh sang istrilah yang membuat heboh desa itu. Hal itu pula yang membuat kami sekeluarga menjadi bergetar dan merasakan ngeri setelah tahu cerita dari sepupu Biinah. Ceritanya berawal dari kepulangan Biinah setelah melahirkan. Biinah yang masih belum pulih terus-menerus mencari keberadaan sang suami yang pada malam itu tak muncul keberadaannya. Tetangga yang kasihan melihat keadaan Biinah ditambah dengan kemurkaan terhadap sikap sang suami, mereka pun memberitahu kepada Biinah keberadaan sang suami dan apa saja yang dilakukan oleh sang suami pada saat Biinah sedang melahirkan. Mendengar hal tersebut, Biinah pun menangis dan terlihat murka kepada sang suami. Setelah para warga pulang ke rumahnya masing-masing, Biinah yang masih terlihat emosi langsung bangun dan menggali tembuni anaknya yang sudah dikuburkan di samping rumahnya tanpa diketahui warga sekitar. Tembuni itu bagi yang tidak tahu mungkin saja ari-ari ya yang dimaksud. Setelah menggali tembuni tersebut, Biinah pun langsung membersihkan dan memotong-motongnya menjadi bagian-bagian kecil. Sang sepupu yang melihat kejadian tersebut mencoba untuk menghalangi perbuatan Biinah. Akan tetapi, Biinah malah mengancam untuk membunuhnya bila ia memberitahu kepada warga akan perbuatannya dan menyuruh sang sepupu untuk diam dan menjaga anaknya.
Sang sepupu yang ketakutan melihat tingkah Biinah yang seperti orang gila hanya bisa diam sambil mengamankan sang anak. Setelah beres memotong-motong ari-ari tersebut, Biinah langsung membumbuinya dan memasak ari-ari tersebut. Setelah segumpal daging tersebut selesai dimasak, lalu jadilah ari-ari tersebut menjadi sebuah hidangan daging yang terlihat seperti daging biasa, walau hidangan tersebut berasal dari ari-ari anaknya sendiri. Biinah pun duduk menunggu kepulangan sang suami dengan senyum yang begitu aneh. Sang suami yang ditunggu-tunggu pun kembali. Seketika, Biinah yang terlihat emosi berubah menjadi diam dan bertingkah biasa kepada sang suami. Seakan hafal akan kebiasaan sang suami, Biinah langsung menyuguhkan masakan ari-ari semalam kepada sang suami. Sang suami yang juga kelaparan pada saat itu langsung menyantap daging ari-ari tersebut dengan lahapnya. Seakan tidak tahu bahwa daging tersebut adalah ari-ari dari anak kandungnya. Setelah selesai makan, Biinah pun bertanya kepada sang suami, "Gimana ya? Enak?" ujar Biinah yang menatap tajam kepada sang suami. "Enak, Bun. Tumben kamu masak daging seenak ini," kata sang suami yang masih biasa saja. Lalu Biinah tertawa dengan kerasnya. "Kamu tahu ya, itu daging ari-ari anakmu." Biinah lalu tertawa puas di hadapan sang suami. Mendengarkan kata-kata sang istri, sang suami pun murka dan marah sejadi-jadinya. Sang suami pun kalap mata dan menyiksa Biinah, bahkan berujar akan membunuhnya. Dan sang suami menusukkan pisau ke Biinah beberapa kali, hingga akhirnya Biinah terbujur lemah dan tak berdaya sambil bersimbah darah. Sang suami pun langsung kabur setelah tahu Biinah telah meninggal dunia. Sang sepupu yang melihat kejadian tersebut lari menyelamatkan dirinya dengan membawa anak Biinah. Tak lama, warga pun berdatangan ke lokasi kejadian setelah tahu cerita dari sepupu Biinah. Desa pun heboh akan kejadian tersebut. Namun sayangnya, sang suami pembunuh Biinah sudah jauh lari ke dalam hutan. Jasad Biinah pun diurus para warga untuk dikebumikan. Jasad Biinah yang digotong warga terasa berat. Bahkan ketika mau dimasukkan ke dalam liang lahat, lubang kubur yang telah digali seakan memendek dari ukuran tubuh Biinah. Beberapa kali para warga menggali lagi lubang tersebut, namun tetap saja jasad Biinah tidak muat, seakan bumi enggan menerima jasad beliau. Mama dan bapak juga hadir di pemakaman Biinah pun menyaksikan langsung kejadian aneh tersebut. Hingga pada akhirnya seorang ustadz berdoa dan berbisik ke telinga Biinah. Barulah jasad Biinah dimasukkan ke liang lahatnya. Setelah selesai acara pemakaman tersebut, para warga pun kembali dan teror pun dimulai. Setelah kematian Biinah dan proses pemakamannya diselimuti oleh banyak kejanggalan, muncul kabar bahwa arwah Biinah mati penasaran dan akan mendatangi setiap rumah warga pada malam hari. Ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Teror malam hari pun muncul. Pertama kali terjadi pada sepupu Biinah sendiri, di mana tepat jam 12 malam, sepupu Biinah dikejutkan oleh suara tangisan Biinah dari balik pintu depan rumah yang meminta maaf dan ingin bertemu dengan anaknya. Tangisan pilu sosok tersebut begitu jelas dan nyata terdengar kepada para penghuni rumah yang memunculkan suasana takut juga mencekam. Sesekali juga terdengar sosok tersebut mengetuk pintu dengan keras yang menambah kengerian di suasana malam di desa itu. "Aku cuma datang untuk meminta maaf kepada kalian dan ingin bertemu dengan anakku,"
ujar sosok tersebut dengan lirih dan kesedihan yang dibalut suara tangisan yang pelan, namun begitu jelas terdengar ke dalam rumah. Seakan-akan sosok tersebut merasakan penyesalan akan perbuatannya yang begitu fatal sesaat sebelum Biinah meregang nyawa. Orang-orang yang ada di rumah tersebut pun coba memberanikan diri mengintip di balik jendela rumah. Dan ternyata mereka melihat sosok Biinah yang menutup wajahnya dengan rambutnya dan terlihat luka tusuk yang membekas di perutnya, ditambah bau amis darah yang begitu tidak enak di indera penciuman. Teror tersebut terus berlanjut sampai ada seseorang keluarga dari Biinah memberanikan diri menyahut akan keberadaan sosok Biinah malam itu. "Inah, ini paman. Kami semua keluarga sudah ikhlas dan memaafkan semuanya. Untuk keberadaan anakmu kami tidak tahu, tapi yakinlah, anakmu pasti baik-baik saja," ujar paman Biinah kepada sosok itu dari dalam rumah. Lalu terdengar suara lirih tangisan dari sosok Biinah. Suara tangisan yang menyayat hati dan penuh kesedihan. Orang-orang yang berada di dalam rumah pun cuma bisa diam walau suasananya mencekam. Akan tetapi, tangis sedih dari keluarga yang ditinggalkan pun juga tertumpah pada malam itu. Lambat laun, suara tangisan itu terdengar menjauh dan menghilang. Keesokan harinya, desa tersebut pun digemparkan oleh kabar gentayangannya sosok Biinah yang baru saja meninggal. Ternyata semalam, bukan satu rumah saja yang didatangi oleh sosok Biinah yang gentayangan. Ada sekitar 4 rumah yang juga terkena teror tersebut. Akan tetapi, sosok itu hanya ingin meminta maaf dan mencari keberadaan anaknya. Kabar yang begitu cepat tersebar membuat semua warga desa takut, tak terkecuali keluargaku yang juga ada di dalam desa tersebut. Akan tetapi, Mama malah terlihat tenang menghadapi kabar tersebut. Singkatnya, 3 minggu berlalu. Teror tersebut belum juga berakhir. Malah, semakin banyak rumah warga yang didatangi oleh sosok Biinah, membuat desa tersebut terlihat suram di malam hari. Setelah selesai sholat isya, orang-orang banyak yang tidak berani keluar rumah karena takut bertemu sosok Biinah yang masih gentayangan. Bahkan ada juga yang sampai mengungsi ke desa sebelah, ke rumah para sepupunya. Karena desa yang terlihat sepi dan kosong di malam hari, akhirnya bapak pun berinisiatif untuk memperketat keamanan komplek dan area lokasi kerja perusahaan tempat bapak bekerja. Karena pasti ada orang yang sengaja memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil beberapa aset di area perusahaan tersebut. Bapak pun mencoba meminta bantuan kepada Mang Asep, di mana Mang Asep bisa dibilang adalah seorang jawara kampung yang cukup disegani di desa pada saat itu. Dengan perawakan tinggi besar dan hitam, ditambah dengan wajah sangar, membuat perawakan Mang Asep memang cocok untuk menjadi seorang yang disegani. Aku pun sewaktu kecil dulu, apabila bertemu Mang Asep merasa takut, karena merasa Mang Asep mirip banget kayak para penculik anak kecil yang pada saat itu begitu marak kabarnya di Kalimantan. Yang konon katanya, dulu banyak anak kecil yang diculik untuk diambil kepalanya lalu ditaruh di pondasi tiang pancang jembatan sebagai tumbal. Mang Asep pun ditugaskan untuk menjaga kawasan perumahan karyawan bersama beberapa sekuriti yang memang bekerja di perusahaan minyak milik negara itu. Mang Asep terlihat santai, bahkan terkesan menantang karena beliau selama ini belum didatangi oleh sosok Biinah. Bahkan Mang Asep sesumbar akan menangkap dan mengikat sosok Biinah apabila sosok tersebut menghampirinya. Dan waktu perjumpaan Mang Asep dan Biinah pun tiba. Ketika itu, suatu malam,
Mang Asep bertugas bersama 4 orang tim keamanan perusahaan, di mana tim itu dibagi menjadi 2 tim patroli malam. Pada saat patroli setiap 1 jam sekali di malam hari, kedua tim tadi berkeliling dan Mang Asep tetap stay berjaga di pos depan sendiri. Di saat pos sedang kosong, menyisakan Mang Asep sendiri, sedangkan tim 1 dan tim 2 sedang berpatroli, malah dikejutkan dengan suara Mang Asep yang berteriak minta tolong dari pos induk gerbang komplek. Terdengar jelas suara Mang Asep yang menangis meminta tolong dari radio HT yang dibawa oleh kedua tim tersebut. Dengan cepat, kedua tim tersebut berlari menghampiri Mang Asep ke pos induk. Dengan paniknya, mereka menuju ke pos induk dan mereka dikejutkan sesampainya di pos induk melihat Mang Asep yang sudah lemas tak berdaya dan bahkan sampai ngompol di celananya. Tim pun bergegas mencoba menyadarkan Mang Asep yang terlihat menjongkok tak berdaya di pojok ruangan penjagaan. Saat ditanya tentang apa yang menimpa Mang Asep pada malam itu, Mang Asep pun dengan sesenggukan menangis ditambah muka pucat pasi di wajahnya pun menjelaskan bahwa sosok Bi Inah menghampirinya dan menanyakan keberadaan dari anaknya. Mang Asep yang langsung bertatapan dengan sosok tersebut dibuat kaget dan ketakutan melihat sosok Bi Inah yang berlumuran darah di perutnya. Mang Asep yang merupakan jawara kampung pun dibuat tak berdaya oleh kengerian sosok yang menjelma sebagai penampakan Bi Inah. Keesokan harinya, mendengar takluknya Mang Asep yang dibuat ngompol di celana oleh sosok Bi Inah, para warga dan beberapa perangkat desa pun melakukan rapat darurat di balai desa untuk mengakhiri teror Bi Inah ini. Ada beberapa sesepuh desa yang berkata bahwa teror ini akan berakhir setelah 40 hari kematian Bi Inah. Ada juga yang berinisiatif untuk mendatangkan beberapa ustad untuk membuat arwah dari Bi Inah tenang. Dan ada juga beberapa orang yang tinggal dekat pemakaman umum desa pernah melihat adanya asap putih di senja hari setelah azan maghrib berkumandang keluar dari kubur Bi Inah. Dan tentunya masih banyak lagi kabar-kabar yang diceritakan para warga ketika rapat tersebut. Gosip-gosip baru pun bermunculan di mana ada yang berkata bahwa sosok Bi Inah ingin balas dendam dan lain sebagainya. Mama yang mendengar kabar dari gosip-gosip itu pun cuma bisa terdiam dan berkata, "Kasihan Bi Inah, orangnya sudah meninggal, tapi masih saja digosipkan, bahkan difitnah seperti itu," ujar Mama kepada kami semua yang sedang berkumpul di ruang keluarga. Teror pun terus berlanjut. Setiap malam, ada saja beberapa rumah yang didatangi oleh sosok Bi Inah. Hingga sampai ke malam ke-37 kematian Bi Inah, giliran rumah kami yang didatangi oleh Bi Inah. Di mana selepas maghrib, kebiasaan di keluarga kami, aku dan kakakku harus mengaji dulu, lalu mengerjakan PR, terus makan malam. Setelah itu, baru deh boleh nonton TV. Maklum bro, itulah kebiasaan kami para anak-anak generasi kelahiran tahun 90-an, kalau malam hari. Di saat kami sekeluarga sedang asik nonton serial Kerasakti di Indosiar, yang mungkin teman-teman masih ingat, kakakku bertanya dengan polosnya kepada orang tua kami, "Mah, Pah, kok ada bau bangkai sih? Apa ada tikus mati ya?" kata kakakku yang merasa tidak nyaman pada malam itu. "Iya, kayaknya memang ada bangkai tikus di depan rumah," ujar bapakku yang juga keheranan akan bau busuk tersebut. Bapak pun bangkit dan mencoba mencari senter untuk mencari keberadaan bangkai tikus tersebut. Baru beberapa langkah berjalan menuju pintu depan, kami semua dikejutkan oleh suara gedoran pintu depan. Bapak yang tadinya mau keluar langsung terdiam di posisinya. Lalu,
terdengar suara lirih tangis dari Biinah. Suara yang jelas kami kenal, karena dulu beliau adalah ART yang bekerja di rumah kami. Tangisan sedih dan menyayat hati terdengar jelas pada kami semua di dalam rumah. Terasa kepiluan dan kesedihan dari suara Biinah malam itu. Orang yang selama hidupnya sering bercengkrama dengan keluarga kami dan sangat baik kepada kami semua itu, kini menampakkan dirinya di balik pintu depan rumah kami. Sosok itu pun mencoba berkomunikasi dari balik pintu rumah kami. Dengan nada pilu dan kesedihannya, ditambah suara tangisan yang begitu membuat kami semua iba dan takut pada malam itu, Biinah berujar, "Ibu, Bapak, saya Inah. Maafkan saya mengganggu, Bu. Saya datang ke sini ingin meminta maaf kepada Ibu dan Bapak. Saya menyesal sudah bertindak ceroboh dalam hidup saya." Ujar sosok tersebut dengan nada pelan sambil menangis pilu. "Saya juga minta tolong. Apa Bapak dan Ibu tahu keberadaan anak saya? Saya rindu, ingin bertemu. Tak lama lagi, saya akan pergi untuk selamanya. Saya cuma mau melihat keberadaan anak saya." Ujar sosok Biinah malam itu. Lalu mama yang sedari tadi memeluk aku dan kakak pun mencoba memberanikan diri untuk menyahut kepada sosok Biinah yang berada di depan rumah malam itu. "Nah, Inah, kamu selama hidupmu sudah baik kepada kami sekeluarga. Kami semua sudah ikhlas dan memaafkanmu. Jadi, kamu tenang ya di alammu. Kita sudah beda alam." Ujar mama yang juga terdengar lirih menyahut pertanyaan Biinah. "Kami semua tidak tahu, Nah, di mana anakmu. Tapi nanti kalau ibu tahu, ibu akan menyuruh yang merawat anakmu untuk nyekar ke kuburmu." Ujar mamah lagi. Lalu sosok Biinah pun membalas perkataan mamah itu. "Terima kasih, Bu. Ibu sekeluarga sudah baik kepada saya semasa saya hidup. Maaf, saya mengganggu. Saya cuma mau mengucapkan perpisahan. Saya pamit, Bu." Ujar Biinah sambil menangis. Dan suara tangis itu terdengar menjauh meninggalkan rumah kami. Diikuti bau busuk yang juga berangsur menghilang. Keesokan harinya, mama pun mendatangi sepupu Biinah. Lalu mama menceritakan kejadian semalam. Tampak wajah terkejut dan meminta maaf karena sosok Biinah yang merupakan keluarga mereka telah mengganggu semalam. Namun mama hanya tersenyum sambil menyuruh keluarga Biinah nyekar dan membawa anaknya juga ikut ke pemakaman. Dan mereka pun semua setuju. Sorenya kami sekeluarga bersama dengan beberapa keluarga Biinah datang ke pemakaman beliau, tak lupa anaknya pun dibawa saat itu. Sambil mendoakan dan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran di sana. Ya, setelah sore itu, kejadian teror masih berlanjut sampai genap 40 hari kematian Biinah. Tapi bedanya, Biinah hanya meminta maaf kepada para warga dan tidak menanyakan keberadaan anaknya lagi. Di malam ke-41, teror pun menghilang dan keadaan desa berangsur membaik. Dan memang pada saat aku kecil dulu, sering sekali terdengar kisah di Kalimantan orang meninggal lalu menjadi sosok yang penasaran. Banyak sih penyebabnya, dari yang tidak membuang ajian-ajian kebalnya selama hidup, tidak membuang ilmu peletnya lah, sampai durhaka terhadap orang tua pun ada. Dan masih banyak lagi penyebab lainnya selama orang-orang tersebut hidup. Itulah sekilas kisah hidupku di masa kecil.
Walau pada saat itu aku masih TK, tapi masih jelas banget kejadian malam itu. Walau aku tidak melihat sosok itu dan almarhum mama juga sering bercerita tentang kejadian malam itu. Di cerita kali ini, aku mau mengajak teman-teman setia Ada Apa Gerangan untuk meluangkan waktunya sejenak, beberapa detik lah, untuk mendoakan almarhum Biinah. Berdoa dimulai. Selesai. Itulah sedikit pengalaman kecilku. Semoga banyak pembelajaran dalam cerita ini yang dapat kita ambil. Dan kalau boleh jujur, dalam penulisan kali ini, saya sempat beberapa kali merinding dan menangis karena teringat Biinah yang dulu sering merawatku dan menyuapiku makan siang ketika aku masih kecil. Karena beliau memang sangat akrab kepadaku. Mohon maaf kalau ada salah penulisan kata-kata dan juga mungkin ada menyinggung perasaan para pendengar semua ya. Oh iya, salam juga buat Mbak Maya Martini, semoga pendakiannya sukses ke gunung yang lebih tinggi. Buat Mbak Nikade Ari di Bali, semoga sehat. Buat Mbak Ayi Rahma Jua, terima kasih atas paket bingkisannya. Saya sudah terima bingkisannya di kantor, semoga nggak jera kirim bingkisan lagi ya. Dan kalau ada teman-teman yang mau memberi bingkisan juga saya terima kok dengan senang hati. Maaf ya Tama, agak sombong dikit nih. Oh iya, untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan, maaf nggak bisa balas komennya satu persatu karena keterbatasan saya. Tapi saya ucapkan terima kasih untuk dukungan dan saran-sarannya. I can't stop loving you, sobat Ada Apa Gerangan semua. Semoga kita bisa bertemu di dunia nyata dan bercengkrama secara langsung ya. Dan yang terakhir, teman-teman sahabat setia Ada Apa Gerangan dapat salam dari Mas Jaya, Erika, Desi, dan juga Eman yang ada di cerita saya sebelumnya. Sekian terima kasih and I hope you all get a nice day in your life. Bye, Pradika dan Lia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih Mas Dika sudah mengirimkan ceritanya lagi. Semoga yang dari kemarin selalu menanyakan cerita dari Mas Dika bisa tersenyum bahagia. Tak lupa terima kasih juga untuk yang telah menyimak cerita kali ini. Semoga dapat memberikan hiburan di sela-sela kegiatan. Oh iya, terima kasih untuk Mas Ansori di Demak untuk kirimannya. Sayangnya nggak boleh disebutkan kirimannya. Tapi yang pasti terima kasih dan salam untuk keluarga di Demak ya. Salam untuk Mbak Lisa Danti, Mbak atau Mas ini ya, Sandra Airlangga, Kak aja kali ya, Kak Sandra Airlangga, Mas Radwin Iqmal, Mas Adi Setiawan, Mas Wahyu Sulistyo, Mas Ruby Heru, Mbak Tini Permana, dan Mbak Willy S. Nurlubis. Salam juga untuk teman-teman yang sedang merantau. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Tama pamit. Tetap semangat, jangan sampai semangit, jaga kesehatan, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.